Ini tahap evakuasi. Nah, jadi menurut keterangan warga nih, banyak yang terperangkap di bawah reruntuhan. Untuk situasi saat ini dalam sini masih hidup berdua orang. Via telepon tadi dua orang masih hidup. Demikian informasi simpatisan kaget lu habis berkata 28 putih ya. Situasi saat ini untuk di lokasi pihak kepolisian sudah berada di sini juga dan rekan-rekan. Itu aja informasinya kawan-kawan. Untuk air berdata yang ada di TKP. Selamat, satu orang selamat, laki-laki satu orang selamat. Nah, ibu saya 28 mah. Bekas tragedi runtuhnya Alfamart di Gambut, semuanya hancur. Penampakan dari samping runtuhnya Alfamart Gambut. Untuk data sementara, korban ada 14 orang, yang telah meninggal ada 5 orang, dan yang selamat ada 9 orang sana. Oke, clear. Hampir rata sama tanah. Kondisi terkini runtuhnya Alfamart Gambut tanggal 22 April 2022. Ibu-ibu cari Silver Queen. Ini sana hancur lebur. Nah, dikabarkan ada orang selamat tuh di lubang situ tuh. Di lubang yang ada airnya tuh. Dua orang selamat di situ. Nah, jadi di sini. Nah, jadi ini kondisi terakhir runtuhnya Alfamart Gambut. Nih, ibu-ibu masih mencari barang yang masih bisa dipakai. Kita jelit. Nah, dan kemarin ada yang komen, mungkin besinya kekecilan, Bang. Nah, kalau saya kurang tahu besi itu gimana kecil atau besarnya nih. Ini kalau struktur besinya nih. Nih, kecil apa besar nih, teman-teman? Jadi ini besinya. Nah, jadi ini kondisi setelah runtuhnya Alfamart di Gambut. Nih. Semua barang-barang tidak ada yang bisa terpakai. Nih, aku kurang tahu nih apa ini. Aduh. Nah, ini filter kayaknya nih filter. Terus itu yang jelas ini aku tahu nih. Nah. Nih, untuk popok semuanya. Nah, jadi ini ada baju pekerja juga nih, tapi kurang tahu pekerja apa nih. Nah. Oke, sanak itu dulu infonya.